السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل كتاب لساني يفقه لي، أما بعد. Kita sambung balik kitab kita ni, kita masuk dalam bab hukum iktikaf. Sebelum ni kita cerita pasal puasa dah. Jadi kita masuk dalam bab hukum iktikaf. Hukum iktikaf. Wal iktikafu sunnatun mustahabbatun walahu syartani. An-niyatu wal-labsu fil masjidi. Wala yakhruju minal iktikafi al-manzuri illa lihajatin insani. أو عذر أو عذر من حيض أو مرض لا يمكن المقام معه لا يمكن المقام معه ويبطل بالوضوء. Okay, hukum itikaf ni sunat, bukan wajib. Tahu itikaf bertapa di masjid. Kalau orang ajak tasawuf tarekat mana ajak bertapa di gua-gua dah. Di bukit, zikir mengatik, tahlil dah. Jangan ikutlah, sesat pun. Tidak ada lagi zaman setelah Rasulullah ada ni, hatta untuk berzikir pelik-pelik dah. Zikir di masjid lah. Bertapa di masjid. Bertapa, beramalan, berbuat amalan, beruzlah, mengasingkan diri di masjid saja. Ada kata Nabi ni pernah bertapa di gua sur tu. Nah. Nabi sebelum dilantik angkat Nabi, dia nak angkat sebagai Nabi lah. Nabi ni, sebelum tu Nabi buat mikir lah kesesatan umat dia, Nabi bertapa di gua tu. Tapi tu sebelum disyariatkan iktikaf di masjid. Masa tu masjid Mekah tu penuh dengan berhala. Tak pelik lah Nabi bertapa di sur. Dan lepas tu, lepas Islam, lepas ada masjid, lepas Nabi ajar iktikaf ni, tidak ada lagi sahabat-sahabat yang bertapa di gua ke, di bukit ke, mana tak boleh ni. Kalau tidak, jumpalah dengan sesat ni. Jumpalah ajaran Ahmadi, ajaran sesat, tarekat macam-macam. Dia berasa jumpa Nabi, jumpa mereka, jumpa apa, sebenarnya jumpa syaitan. Dia berasa jumpa sahabat, jumpa Nabi, Nabi Khidir lah, Nabi ni lah, Nabi Muhammad jumpa lah. Dia berasa lah. Ya qazah apa sebenarnya syaitan yang jumpa dia, dia mengaku sebagai Nabi, mengaku sebagai Nabi Khidir lah. Boleh. Oleh sebab itu iktikaf ni telah menghapuskan pertapaan di gua, di rumah mana, di rumah tok guru ke, hauzah ke apa, tidak, di masjid. Pertapa-tapa ni di masjid, iktikaf ni di masjid. Hukumnya adalah sunnah, syaratnya dua syarat. Pertama niat. Kena niat kita iktikaf menetap bertapa di masjid ni. Yang kedua, berdiam diri di masjid. Berdiam diri di masjid. Maksudnya dengan masjid lah yang keluar. Orang yang mengerjakan iktikaf kerana nazar tidak boleh keluar masjid kecuali ada keperluan atau uzur. Okey, nah kan jadi wajib. Asal hukum asal iktikaf ni sunat lah. Kalau masjid ni asal sunat. Tapi kalau awak nazar dah. Kalau aku gini, aku boleh senik A, aku boleh 2A, aku boleh lulus SKM. Nak iktikaf sehari, dua hari, tiga hari di masjid. Jadi wajib lah. Awak tak boleh keluar masjid tiga hari, dua hari, sehari. Lepas tu awak kena, dia keluar lah. Suruh orang kirim makan dengan kawan. Tidak boleh keluar masjid. Tapi kan terpaksa lapar sangat. Nak kecing, nak berok. Terpaksa lah keluar masjid. Kecing berok di tandas luar lah. Seperti hit. Perempuan tak boleh lah. Ataupun sakit yang tidak memungkinkannya berdiam diri dalam masjid. Nah. Kalau sakit sampai akan terpaksa keluar. Itikaf batal dengan jima. Bersetubuh dengan isteri ke, dengan siapa dia, batal. Okay, penjelasan. Hadis Bukhari hadis nombor 1922 dan hadis Sahih Muslim hadis nombor 1172 meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan iktikaf pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan sampai Allah mewafatkannya.
Kemudian isteri-isterinya juga melakukan itikaf sepeninggalan beliau. Kita orang Melayu lain. Raya haji, siti. Selalu lagi. Air poso lama. Sebenarnya orang Arab, dia cuti ni sebelum hari raya puasa kan. Lama itikaf. Dia minta cuti 10 hari. Itikaf dengan Arab ni. Masa tu dia bertapa di masjid. 10 malam terakhir duduk di masjid. Bukan malam lah, siang hari sampai ke malam duduk bertapa di masjid. Itu cara di negara-negara Arab tertentu tu memang berlaku biasanya. 10 malam terakhir cuti awal. Raya tu dia tak raya pun kita tau. Di rumah. Dia kena sikit lah. Kata ziarah keluarga pun. Tak ziarah mana dia. Orang Arab dia. Dia letih tau. Dia raya tu raja bersalam ni habis. Dia letih kerana dia beriktikaf 10 hari. Kita 10 hari terakhir ni sibuk nak buat kuih raya lah. Nak beraya. Sibuk nak beraya. Cari baju, cari kuih, cari apa lah. Sehingga tak sempat beriktikaf. Jadi 10 hari terakhir bulan Ramadan, Nabi iktikaf sampai Allah mewafatkan dia. Isteri Nabi pun iktikaf juga. Lepas Nabi meninggal pun, isteri pun, perempuan pun beriktikaf, bertapa di masjidnya. Ada tempat dia khusus lah dia. Tak campur lelaki ya. Hadis surat Bukhari, hadis ibu semua tiga benda meraihkan dengan redaksi, dengan lafaz yang panjang dari Aisyah Ranaha. Dia berkata bahawa Nabi SAW melakukan iktikaf bertapa ni pada 10 terakhir bulan Ramadan. Nabi bertapa, beribadah, menumpukan ibadah terakhir di dua terakhir di masjid Ramadan. Iktikaf secara bahasa adalah berdiam diri di suatu tempat. Hadis riwayat Bukhari hadis nombor 1905 dan hadis semua sahih Muslim hadis nombor 297 meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah SAW memasukkan kepalanya ke dalam bilikku pada hadir dalam masjid. Nabi itikaf. Rumah Nabi ni betul-betul di depan masjid. Rumah dinding rumah Nabi tu macam dinding masjid lah, sama lah. Jadi Nabi Allah kepala ni untuk disikat, dia tak keluar pada masjid ni. Lalu saya menyisirinya. Aisyah pun sisir rambut Nabi lah. Beliau tidak masuk ke dalam rumah kecuali untuk keperluan jika jika sedang mengerjakan itikaf. Kecil merah tu lain lah. Tapi tak boleh paksa juga tak keluar daripada masjid apabila beriktikaf. Yang ketiga, iktikaf bertapa di masjid, menumpukan ibadah sepenuhnya di masjid ni batal dengan jima bersetubuh lah. Dasar ala firman Allah SWT wala tubashiruhunna wa antum aatifuna fil masajid. Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedangkan kamu beriktikaf dalam masjid. Nah, surah Al-Baqarah surah kedua ayat 1. Pasal Quran ni guna ayat yang tersirat mencampur-campur tu masuk mesti bukan. Maksudnya janganlah kamu semua ni menyetubuhi isteri kalian ketika sedang mengerjakan iktikaf. Dan masjid ini tak boleh setuju. Hormati masjid, hormati itikaf. Kami buat itikaf. Kita pergi pada kitab haji. Dekat dulu. Boleh haji kita. Dekat dengan gaya haji. Okey, syarat wajib haji. Wasyara itu wujubil haji sab'atu asya' al-islamu wal-bulughu wal-aqlu wal-huriyah wa wujudul zadi wal-rahilah wa takhliyatul tariq wa imkan al-musalli wa kan masir wa imkan al-masir. Okay, syarat wajib haji itu ada 7 perkara. Ada 7 perkara ni awal wajib pergi haji. Pertama, Islam. Dah. Wajib bahagia Islam, tapi ada lagi lah. Kalau Islam tapi tak balik, tak sampai tak. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal. Orang gila, orang sewa tak wajib dah. Yang keempat, merdeka. Hamba sahaya. Dia tawar perang tak wajib. Yang kelima, memiliki perbekalan dan adanya kenderaan. Inilah. Ada duit, ada perbekalan, cukup simpanan. Ada kenderaan nak pergi dah. Yang keenam, jalan yang aman. Bukan laluan kita tu ada peperangan dah.
Yang ketujuh, mampu untuk melakukan perjalanan. Maksudnya sihat, mampu. Jadi kalau awak ada tujuh perkara ni, wajib pergi haji. Walaupun awak muda, tapi sekarang ni cukup tengoklah. Ada bekalan, ada duit cukup sekarang ni supaya tak pergi tabung haji ni. Kalau tabung haji cukup ni duit, cukup. Nah, minta lah tabung haji. Dia bagi tabung haji tu satu hal. Satu lagi visa zaman ni. Visa haji. Dia ada kota dia. Zaman dulu tak ada. Zaman sekarang ni kota. Visa haji lah. Kalau awak tak boleh pergi, tak mampu jugalah. Nah. Jadi, walaupun awak muda, cukup duit. Ya. Awak kaya, keluarga kaya, awak bisnes apa, terima kaya lah. Kena daftar haji cepat-cepat dan minta mohon pergi haji cepat-cepat lah. Tapi kalau tak mampu, tapi kena niat lah. Tak mampu sama ikut duit-duit ni, tak cukup sama lah. Okey, penjelasan. Dasar wajibnya haji adalah firman Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul bait walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilayhi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajipan manusia terhadap Allah, iaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Man istata'a ilayhi sabila. Surah Al-Imran surah 3 ayat 97. Jadi orang yang sanggup wajib pergi haji. Adapun dari hadis, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis nombor 1307. Dari Abu Hurairah radhiyallahu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami dan bersabda, wahai sekalian manusia, Allah telah mewajibkan haji kepada kalian, maka berhajilah. Kamu semua ni wajib haji, kena haji, Nabi kata gitu. Demikian juga hadis dalam kitab As-Sahihain, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Islam itu dibangun di atas lima perkara, termasuklah haji lah. Mengenai firman Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilayhi sabila. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilayhi sabila. Mengerjakan ibadah haji adalah wajib kewajipan manusia terhadap Allah, iaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Surah Al-Imran ayat surah ketiga ayat 97. Hadis riwayat Hakim jilid 1 muka 42 meriwayatkan dari Anas bin Rahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ditanya, wahai Rasulullah, apakah perjalanan itu? Beliau menjawab, bekal dan kenderaan. Cukup bekal, cukup kenderaan pergi balik. Hakim berkata, ini adalah hadis yang sahih. Jadi siapa yang ada cukup bekal, cukup haji tambang apa, wajib gilah. Okay, maksud mampu untuk melakukan perjalanan adalah tidak ada dalam perjalanan tersebut hal-hal yang merintangi, serta ada waktu lapang untuk sampai ke tujuan menurut kebiasaannya. Jangan ada perang kan? Soalnya keperang tak antara Mekah dengan tempat ni tanya kali. Kok kata lebih apa yang tembok tak? Tak pergi lah. Begitulah ceritanya. Okay, seterusnya tu syarat wajib haji. Rukun haji pun kan. Wa arkanul haji khamsatun. Al-ihram ma'an niyyah wal wukuf bi Arafah, at-tawaf bil baiti was-sa'i. Was-sa'i baina as-safa wal marwah wal halq wal halq. Wal halq. Rukun haji itu ada lima perkara, iaitu pertama ihram. Ihram ni niat. Nah, ihram ni maksudnya disertai niat. Takbiratul ihram mengharamkan setiap gini. Nah, ihram ni permulaan haram. Permulaan pantang larang. Nah. Patang larang tu mula ihram. Mula bila niat lah. Dengan cara niat tu bermulanya haram. Kita start takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan semua perbuatan lain selain daripada perbuatan semayang. Nah. Gitu juga haji ni, niat tu jadi haram benda lain. Pantang larangnya banyak . Tak boleh pakai berjahit, tak boleh gunting rambut, cabut bulu, tak boleh kurat kuku lah. Banyak lah . Rukun haji lima perkara. Pertama, ihram disertai niat. Yang kedua, wukuf di Arafah. Wukuf di berhenti. Wukuf ni kita suruh merasa macam kita di padang mahsyar. Yang mauliknya berasa macam pada masa.
Tapi panas sangat buat kemah lah nanti. Tapi kalau tak buat kemah dah lagi baik. Berhasil berasa lah. Berasa kita ni duduk pada masyarakat di pada pasir. Kita ni tak kira saya, awak semua sekali. Ustaz tu ustaz tu. Tok guru, tok jahil, tok apa pun. Semua ni telanjang bogel dah. Jangan kita cepat. Ni tok guru dah. Tok guru mana aku mau bangkit dengan tok guru ni dah. Tok guru tu boleh tentu ahli syurga ni aku tak tahu dah. Kita hanya janjinya Rasulullah. Ada setengah ni sokong parti dia. Dia kata nak bangkit dengan Ling Duaing ke. Ling Kit Siang ke. Nur Abahin ke. Haji Adi ke. Habib ke kan. Zahid Amidi. Nak bangkit siapa? Pemimpin kita nak bangkit siapa? Kita sokong di Imam Mihin. Salah tu dah. Lama dalam tafsir-tafsir imam tu bukan lah. Pemimpin kita. Tapi amal ibadah kita. Imam tu. Amal ibadah kita dah. Lepas tu jadi hak bawa kita mana dah. Kita nak bangkit bersama Nabi. Confirm. Sahabat. Oh dah. Tapi jangan bangkit untuk guru. Untuk guru belum tentu ahli syurga dah. Hebat sama mana pun. Mana tahu dah. Kita kata kafir ke apa tu. Kita tengok masuk Islam. Akhir hidup dia dah. Lebih baik daripada orang Islam awal atau guru pun lah. Mana tahu lah. Jadi kita tak boleh confirm. Jangan ganti kerja Tuhan lah. Anggap tok guru ni confirm ahli syurga. Belum tentu. Orang kafir ni memang orang kafir confirm neraka. Tapi orang kafir tu belum tentu je siapa mati. Maksud kafir dah. Mungkin ngucap dekat nak mati. Kita macam-macam kata je kafir dah. Tengok je mana ngucap dekat mati. Tengok syurga masuk syurga awal daripada kita. Mana tahu tak? Kita minta lah Allah jaga kita. Cuma kita minta kita bangkit dengan Nabi dan Rasul dah betul lah. Ha. Ulama ni tertentu. Ulama khusus. Ulama tak apa khusus. Tak boleh. Tak tahu lagi. Okey. Tawaf wukuf di Arafah. Berhenti di Arafah. Dah. Yang ketiga, tawaf di Baitullah. Ha, tawaf di Baitullah. Kita pusing. Cara kita mengagungkan rumah Allah, mengagungkan Allah. Kita bukan agungkan Baitullah ke Kaabah tu. Kita agungkan tuai Kaabah. Allah lah. Nah. Kita tak nampak Allah. Nak buat macam mana? Kita, soalan kita. Kita buat simbolik. Kita respect, kita hormat kepada Allah. Awak tahu tak konsepnya? Matahari punca berkuasa dia tak? Tenaga dia tu menarik planet-planet. Bima Sakti. Hak tengah dia lah. Black hole ke apa tengah dia tu. Bima Sakti tu. Dia tarik semua bintang-bintang halus. Seolah-olah kena hormat ke dia. Kuasa ada pada dia. Seolah gitu. Jadi. Tawaf di Kaabah tu kita simbolik. Kita mengagungkan Tuhan kepada Kaabah. Dia tu Allah SWT. Seperti nenek pusing Bima Sakti. Pusat Bima Sakti dah. Black hole ke apa dah. Begitu juga. Planet matahari kita ni. Begitulah. Yang keempat, sa'i antara Safa dan Marwah. Sa'i ni berlari-lari kecil lah dah. Safa Marwah. Kita biar ingat pada mak tok nenek moyang kita dulu. Mak kepada Siti Hajar, mak kepada Nabi Musa dah. Nabi Ismail kan Mekah dah. Dia naik Safa Marwah cari air. Kita teringat pada kisah Nabi Ibrahim. Yang kelima, halq itu cukur rambut dah. Kehilaku dah halq. Halq ni cukur rambut. Jadi rukun haji lima perkara. Niat, wukuf, tawaf, sa'i, cukur rambut dah. Kepenasan pertama. Ia adalah niat masuk ke dalam ibadah haji atau umrah. Dalam Al-Misbah Al-Munir dikatakan seseorang dikatakan melakukan ihram, mengharamkan diri dia tu. Jika dia berniat masuk ke dalam ibadah haji atau umrah. Niat nak masuk umrah atau haji. Niat tu jadi haram. Maknanya ketika seseorang memasuki ihram, berarti dia telah memasukkan dirinya ke dalam suatu larangan-larangan yang sebelumnya diperbolehkan. Kita start takbir. Allahu Akbar sembahyang. Tak boleh cakap, tak boleh makan, tak boleh berbuah.
tak boleh bergerak ke kanan, tak boleh mahal syat. Macam-macam lah kita gestak apa darat ihram. Begitu juga haji umrah ni. Tak boleh buat larangan-larangan haji lah. Cukur rambut, guting rambut, tarik, beli hidung, tarik lah. Kerak kuku tak boleh, macam-macam lah. Jahit, pakai jahit macam-macam lelaki. Yang kedua, dasar wukuf di Arafah adalah sabda Rasulullah SAW. Al-Hajj Arafah. Man ja'a lailatan jam'in qabla tuluhil fajri faqad adraka al-hajj. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Jadi haji ni rukun paling besar ni wukuf di Arafah. Kita bertapa, kita bertapa, kita macam kita tunjuk demonstrasi berada di padang mahsyar ni. Wukuf di Arafah tu biar kita berasa. Barang siapa datang pada malam Muzdalifah sebelum terbit fajar, maka dia telah mendapatkan haji dia. Maksudnya sempat sembilan Zulhijjah. Begitulah dah. Maksudnya sempat sembilan Zulhijjah. Sebelum terbit fajar dah. Datang malam Muzdalifah sebelum terbit fajar, maka dia telah mendapatkan haji. Hadis Tirmizi, Abu Daud. At-Tirmizi hadis 899. Ada Rakyat Abu Daud, ada yang Musibu Sumatera Pusimia dan selain kedua. Muzdalifah dinamakan demikian kerana orang-orang berkumpul di sana. Muzdalifah ni orang yang berkumpul maksudnya. Maksudnya, wukufnya Arafah tu Muzdalifah. Tempat berkumpul lah Muzdalifah maksudnya. Okey. Berbahasa ketiga. Dasar tawaf di Baitullah adalah firman Allah Ta'ala. Bal yattawafu bil baitul atiq. Hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu. Baitul Atiq ni, Baitul Atiq tu rumah tua dah. Kita kena tawaf rumah tua dah. Surah kedua-dua ayat ismina. Dan yang tawaf kubur dah. Di Hadramaut, di Yaman tu, kubur. Dia banyak kubur-kubur sufi dah. Cium lah, puja lah, agungkan. Kubur tu ada setengah di kubur rekaan dah. Kubur yang dibuat. Di Indonesia banyak. Nak kaya, buat kubur, kutip duit. Kaya-kaya. Kubur tempat minta hajat perkara kan. Jadi kita kena agungkan Allah, bukan agungkan kubur lah. Penghuni kubur bukan. Allah yang maha berkuasa, bukannya tok wali tok guru lah. Yang keempat, dasar sa'i di antara Safa dan Marwah adalah khabar Dar Qutni jilid 1 pasal 70. Dan selainnya dengan sanad yang sahih bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke kumpulan orang yang banyak di tempat sa'i seraya bersabda, lakukanlah sa'i kerana Allah Ta'ala mewajibkan sa'i kepada kalian. Sa'i pula, pergi Safa, Bukit Safa, turun ke Marwah, naik ke Bukit Marwah. Turun balik, naik ke Bukit Safa, naik balik Bukit Marwah. Sekarang ni sikit, nampaknya. Sekarang kan kena pembina air tu, yang bubuk seming, boga pun nampak tak tinggi mana dah. Bulu tinggi sikit dah. Zaman lah ni kau atas pun boleh dah. Tinggi yang berbukit. Ya, dulu bukit. Sekarang ni dia ada buat bapa lapis. Zaman saya juga tak ada lagi bapa lapis. Saya pergi tahun 2004 boleh juga. Tak ada. Dulu, sekarang ni nampak banyak lapis. Okay, sama sangat manusia. Nah. Okey, lakukanlah sa'i kerana Allah Ta'ala, Allah mewajibkan sa'i. Ya. Hadis Rawat Bukhari, hadis nombor 1565. Berkata dari Ibn Umar, Ibn Umar dia berkata, Nabi SAW mendatangi Mekah. Kemudian melakukan tawaf di Baitullah. Kemudian mengerjakan solat dua rakaat. Kemudian melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Kemudian Ibn Umar membacakan, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Surah Azab, surah ketiga ayat 1. Jadi sa'i gini nah. Mekah, kita tawaf dulu. Tawaf 7 kali, lepas tu solat dua rakaat tawaf. Lepas tu sa'i, naik Bukit Marwah, turun Safa, naik Bukit Safa, Bukit Marwah. Pergi Marwah pula, Safa, Safa, Marwah, Safa, Marwah 7 kali. Ya. Ngelah lah. Dengan Marwah lah. Nah, tujuh kali. Sekali gitu, kira sekali. Nah. Patah balik 2 kali. Jadi buat gitulah cara dia. Yang kelima, mencukur rambut sebahagian. Boleh juga memendekkan rambut. Paling kurang guting rambut sikit dah. Ada orang kata 3 orang rambut lah, macam-macam lah pendapat lah. Tapi gunting sikit pun boleh.
cukup bubuk lagi baiklah. Bukhari hadis nombor 109, Muslim hadis nombor 1035. Dan selain keduanya meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Mina. Kemudian mendatangi Jumrah, Jumrah dan melemparnya. Mina ni tempat melontar dah. Orang lontar. Dulu kecil kan, lawan besar aja buat. Kecil ah. Kan? Dia melontar batal tu. Kerana dulu Nabi Ibrahim nampak syaitan lah. Sekarang ni bukan nampak syaitan. Simbolik lah. Maksudnya kita buat untuk seluruh ingat pada Nabi Ibrahim. Perjuangan dia menegakkan cinta pada Allah. Menegakkan perintah Allah. Jadi dia nampak gangguan syaitan dia. Jadi simbolik begitu. Kita pun lempar lah di Jumrah. Kemudian mendatangi kemahnya. Di Mina lah. Dan menjenis binatang. Ada kemah juga zaman Nabi lah. Mana? Lepas tu Nabi sembelih binatang. Kemudian berkata kepada orang-orang yang bercukur, ambillah. Ambillah. Nabi cukur rambut dah. Ambil apa dah? Ambil rambut ke? Ambil sembelih binatang. Dan dari orang lain bercukurlah. Beliau memberi syarat ke bahagian kanannya, kemudian bahagian kirinya, kemudian memberikannya kepada orang-orang. Nabi cukur rambut. Bukan gunting rambut, Nabi cukur lah. Lepas tu bagi rambut Nabi kepada sahabat-sahabat, ambil berkat lah. Gundul, botokkan rambut tu lebih utama bagi laki-laki dari memendekkan rambut. Dasarnya adalah perbuatan Nabi SAW sebagaimana sebelumnya. Dan juga sabdanya, ya Allah, rahmatilah orang-orang yang mencukur gundul rambutnya. Para sahabat berkata juga orang-orang yang memendekkan rambut, wahai Rasulullah. Beliau bersabda, ya Allah, rahmatilah orang yang mencukur rambut, buat mencukur bontak rambutnya lah. Jadi Nabi doa banyak kali, tiga kali doa rahmat kepada orang yang potong rambut lah. Para sahabat berkata juga orang yang memendekkan rambut, Rasulullah. Beliau bersabda juga orang yang memendekkan rambut. Lepas tiga kali tu, kalau lepas dua kali. Lepas dua kali Nabi doa rahmat kepada orang yang potong rambut, barulah Nabi doa rahmat kepada orang yang memendekkan rambut saja. Jadi lebih afdal kita botok rambut lepas kita sa'i dia. Lepas kita tawaf ifadah ke apa dah. Hadirat Bukhari hadis nombor 1040, hadirat Muslim 1031 dan selain keduanya. Memendekkan rambut adalah lebih baik bagi perempuan. Perempuan tak cukur rambut dah. Dan makruh baginya mencukur rambut. Makruh hatinya botok rambut dah. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW, laisa 'alan nisa'i al-halqu innama 'alan nisa'i taqsir. Wanita tidak boleh mencukur rambut. Akan tapi wanita hanya boleh memendekkan rambut. Tafsir. Hadis Tirmizi 1984, 1985, Abu Daud 1914. Beratkan dari Ali bin Nahum. Dia berkata Nabi SAW melarang perempuan untuk mencukur gundul rambutnya. Mencukur botok rambut. Perempuan tak boleh botok rambut lah. Ya. Jadi itulah tentang haji. Ya. Tentang rukun haji. Rukun umrah pun lepas ni lah. Pada Nabi cara. Jadi sekarang ni haji ni tak nanti kau tua. Di Indonesia baru kahwin muda lagi lama lagi haji. Tapi dia pelik sikit. Dia pinjam lah. Ya dah. Dia buat pinjam lah. Macam-macam pinjam dah. KJM macam pinjam kan dah. Ini suruh rakyat ni lama. Pasalnya kota lama. Masa rakyatnya 100 juta lebih. 100 juta tak? 100 juta, 200 juta tak tahu. Jadi dia lama lah. Pergi dekat 200 ribu lah. Jadi sebab tu kota lama kajaknya bergalak dia pergi dah. Malaysia pun tak, rakyat sikit, lama nak pergi haji, sekat kota lah. Jadi kajak tak beri bantuan, pinjaman ke apa, duit sendiri je. Nah, gitulah lebih kurang dah. Okay, wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.